Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin aksi kebersihan Minggu pagi di Jalan Rawamangun Muka Selatan RT 07 RW 013 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulau Gadung. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang terus dilakukan pada Minggu pagi secara keliling di seluruh wilayah Jakarta Timur. Pada aksi kebersihan Minggu pagi tersebut, sedikitnya menerjutkan 1 unit truk sampah dan 150 petugas gabungan dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih dan rapi. Wali Kota pun langsung melakukan penyisiran yang didampingi Lurah Rawamangun serta Ketua RW 013 guna mengecek saluran penghubung. Terpantau banyaknya tumpukan sampah serta tebalnya sedimen di dalam saluran PHB tersebut. Kegiatan aksi kebersihan Minggu pagi ini difokuskan terhadap saluran penghubung di Jalan Rawamangun Muka Selatan 1 yang terhambat akibat banyaknya tumpukan sampah. Sementara itu, Yuwono, Ketua RW 013 mengungkapkan dengan kehadiran Wali Kota mengangkat semangat gotong royong terhadap warga untuk peduli terhadap lingkungan bersih dan sehat. Banyak saluran yang mampet dan ditutup. Nah, nanti saya sudah ngajak dari Tata Air, jadi Tata Air juga melihat dan nanti akan membuat program. Nah, mudah-mudahan ada anggaran dan nanti akan kita refungsikan kembali. Jadi yang ketutup rumah, ketutup teras, ketutup dapur, ketutup apa itu harus nanti kita bongkar. Terus tadi kita sampai masuk ke saluran-saluran, kita lihat yang sangat saya sayangkan, entah itu pelaksana yang dulu, entah itu memang runtuh ya, tapi kelihatannya pelaksana yang dulu. Batu itu ditaruh di saluran, nah, jadi mampet semuanya. Mampet akhirnya, nutup-nutupin akhirnya endapan menjadi tinggi. Itu yang permanen. Tadi sudah kita coba buat angkat, dan saya berharap hari ini ada hujan kedua atau besok ada hujan ketiga itu bisa hilang. Jalan-jalan jalan-jalan. Saya masih tetap berharap supaya saluran itu bisa difungsikan. Karena dulu saluran itu saya ingat sih seperut saya itu. Sekarang hanya tinggal sedengkul itu. Artinya yang tadinya kedalaman 90 cm, sekarang paling hanya tinggal berapa? 40 cm, 40-50 ya. Jadi kita harapkan juga pada Jakarta Timur, terutama sementara masih dipimpin Pak Wali Kota yang sekarang, kita berharap bisa diselesaikan. Mudah-mudahan. Ya juga kita doakan semoga Pak Wali dan jajarannya semua sehat dalam menambah tugas ini. Artinya sukses untuk kita, sukses untuk semua gitu loh. Dari RW 013 Kelurahan Rawamangun, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.